Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di perkampungan yang terpencil dan di perkampungan pedalaman. Nah, boleh teman-teman lihat di depan saya kondisi-kondisi rumah pedalaman sini teman-teman, seperti ini modelnya. Nah, sangat sederhana mereka punya rumah guys, tapi ada juga rumah-rumah yang sudah bagus teman-teman sebelah sana. Nah, teman-teman lihat di sini juga teman-teman ada masjid. Nah, sana teman-teman. Nah, boleh teman-teman lihat. Nah, kampung pedalaman ya ini, kampung Singarongga. Boleh teman-teman lihat. Nah, itulah kondisi rumah-rumah mereka guys. Nah, itu. Nah, di sini juga teman-teman ada sekolah SDN itu di depan saya sana guys. Nah, itu sekolah SDN-nya sudah tidak terpakai lagi. Oke, saya akan berjalan lagi teman-teman, memperlihatkan rumah yang sangat sederhana lagi teman-teman. Nah, di depan sana ada. Nah, itu. Nah, itu teman-teman adalah rumah adik ipar saya yang ada di pedalaman desa Singarongga ini guys. Oke teman-teman. Nah, nih saya akan berjalan lagi untuk memperlihatkan. Nah, dan inilah kendaraan saya teman-teman yang saya pakai dari kampung saya desa Oti menuju ke perkampungan Singarongga yang ada di pedalaman. Nah, inilah model rumah mereka guys. Nah, saya akan berjalan lagi teman-teman. Saya akan mau memperlihatkan rumah adik saya teman-teman, adik ipar saya lagi. Nah, dia tinggal sendiri. Nah, saya akan berjalan teman-teman. Nah, itulah dia guys. Sana. Nah, oke, lagi menarik kabel. Nah, oke guys. Nah, inilah kondisi rumah adik ipar saya guys. Nah, sangat sederhana. Nah, di sini dia cuma tinggal sendiri guys. Nah, oke teman-teman, ya saya akan memperlihatkan kondisi dalamnya. Ya, cuma seperti ini guys. Nah, ini dia di sini cuma tinggal sendiri. Nah, ini. Oke, itu isi dalamnya saja. Nah. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video tentang perjalanan saya untuk memperlihatkan kampung terpencil dan kampung pedalaman di kampung Singarongga. Salam dari Oti, Pantai Barat. Thank you, bro.